Ha ni malam ni kita mai sambung daripada tu pula, tetap kalau dia kata kita tahu dah kejahatan orang meninggal sama jemaah daripada janji yang amat sangat. Janji yang amat sangat, janji jemaah teh sirat sebab kilat nyamba. Nah, pala 27 darjah. Pas kita tak kosok sikit ya kira kosong pak. Duk sudah ngaji ni teman saudara nak sampai isya kare, kira semayah be. Setapak kaki puluh kebajikan, pas duk nak pun lama lagi. Habis munasabah dengan Syekh Daud kata kalau tinggal apa pun boleh, boleh cok mohon orang-orang agama dah. Wak tak karik dengan agama dah. Kena. Ah, dah kena sebab orang panggil kita tak keliru. Eh, sorry tak keliru orang panggil. Ha, habis itu ya mari sambung sini pula. Maka kata dia istimewa pula lebih-lebih lagi orang yang meninggalkan semaya jemaah. Ha, orang hok tinggal semaya jemaah ni hok teruk lagi lah kerana jemaah ni wajib jemaah. Ada pun semaya isya subuh ngorek ni hok ni fardu kifayah. Ada katanya sunat muakkad. Ada katanya dikatakan ada kata fardu ain khilaf. Tapi kaum mutama adalah jemaah ni masuk dalam fardu kifayah. Dua orang buat sote kapal pas dah. Tapi jemaah ni kena paksa nak orang nak orang pakak mari semaya jemaah. Ha, lepas tu kata dia lebih-lebih lagi orang ni tinggal semaya jemaah. Nah, ha, tinggal semaya jemaah ni sebab apa kata lebih-lebih lagi orang tinggal jemaah sangat dijahat ni. Ha, kerana disuruh perih dan bakar rumah dan sebagainya. Jadi zaman Nabi ni orang tinggal jemaah, siapa Nabi suruh bakar rumah dan suruh perih dan sebagainya. Ha, tu dia panggil besar tak besar. Jemaah pun demikian itu juga. Kalau masa Nabi duduk di Madinah tu gak ramai orang tak jemaah. Nah, siapanya Nabi tu suruh dibakar rumah. Lagi pula suruh perih nah, patara tu. Tapi tak ada gi bakar sebutih habuk. Tak ada perih sebutih habuk. Patut Nabi kecek suruh bakar suruh perih ni, ini menanda katanya sangat besarnya jemaah jemaah berbaik. Jemaah hak bahasa kita dok semaya zuhur asar pun serupa juga. Ha, siapa suruh bakar nah? Ha, siapa suruh perih nah? Ha, tu nak raya terbesarnya kakak jemaah ni. Jemaah hari jemaah dan jemaah hak lima waktu. Adapun jemaah semaya tarawih, jemaah semaya raya poso, jemaah semaya apa nama ni, jemaah semaya sunat witir, hak tu masuk dalam sunat yo. Hak jemaah fardu yang lima fardu kifayah. Nah, hak jemaah fardu jemaah ni orang panggil fardu ain. Ha, ya tiga semua tak samalah. Nah, ha baik. Halal itu ya katanya, lagi sebabnya katanya dah. Apa nama suruh bakar rumah dan sebagainya. Maka yang terlebih keji, yang ini bermula orang yang terlebih keji dan terlebih jahat atas pada keji. Orang lagu mana? Orang yang meninggalkan dia akan semaya jemaah kerana ia sengoh daripada fardu ain dengan muwafaqat jumhur ulama. Muwafaqat apa? Harah. Ha, jadi orang tinggal semaya jemaah ni orang yang terlebih keji, terlebih jahat. Kerana tinggal semaya jemaah ni ya setengah daripada fardu ain. Ha, fardu ain orang panggil teketah pala masing-masing. Tak mari semaya jemaah, tak ada uzur kok, tak ada puah haram lah. Ha, ada semaya zuhur dah rumah tapi tinggal jemaah kerana kita tak ada uzur, haram dah tu. Ha, orang panggil ni orang panggil fardu ain, terpaksalah kena jemaah. Ha, sabit itulah bila kita semaya jemaah murtabak kita kosak semaya ni ya ada berapa tu ni? Biar kena tambah sol lagi tu kalau jemaah ya. Ada berapa dah? Ya ada pak murtabak dah. Kosak, taruk, takyin, takyin nafsi sol lagi. Ha, tu nak menentukan kita imam atau kita makmum. Sebab yang jemaah ni ya fardu ain. Kalau kita tersajuk aku semaya fardu jemaah dua rakaat kerana Allah Ta'ala, tapi tu yang ikut ini orang ni pakai tak sah selalu dah. Tak sempat semaya biasa ni, semaya biasa ni kalau kita tak buh teriman, kalau kita tak buh makmun, sekadar kata kita tu tak dapat fadilat ya. Hal ni tak sah lah sebab orang panggil jemaah ni adalah jemaah fardu ain ni, jemaah jemaah ni fardu ain ni orang panggil. Nah, dah. Nah, baik. Dan lagi pula kata dia nyo, dan dosa orang meninggalkan dia akan semaya jemaah ni, dosa orang tinggal jemaah ni haram. Lagi pula berdosa. Mana dalilnya? Kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam
man taraka salasa juma salajumain man taraka salasa jumain amin ghairu uzrin taballahu ala qalbihi. Ada hadis Nabi sebut bagi siapa meninggalkan tiga jemaah, meninggal daripada ketiada uzur akan dia akan jemaah. Ada ia tinggal jemaah san itu tiga kali. Ayo ditinggal jemaah tu tiga kali dengan tiada uzur. Pas tinggal tu pula kena turuk-turuk lah. Kalau minggu ni tinggal, minggu depan semaya, minggu depan ni tinggal pula, tu sekadah reda suapsa je lah. Hoya-hoya si Nabi katanya, siapa dia tinggal jemaah tiga kali, turuk-turuk tu dengan ketiada uzur. Tu kan tak ada uzur pun, tak ada sakit, tak ada nyakit, COVID, ujian pun tak ada, lebak. Pendek kata tak ada pun lah, saja-saja malah dia ya. Ada. Kamu dia orang ni Nabi kata lagu mana? Nasya di menteri. Di menteri. Di menteri ni oleh Allah Taala atas hatinya menteri mana Allah Taala cak. Pehe dia teri peteri besi, teri pitu, tak tubik dah dia teri. Tengok teri pula nak jebur kola. Ai tungin kau tu tak masuk, tungin kau ni tak masuk. Kerana orang panggil dia sudah teri dah. Lepas tu orang semaya jemaah tiga kali turuk-turuk, tak semaya jemaah tiga kali turuk-turuk, Nabi kata nasya menteri Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala atas hatinya. Dah, maknanya Allah Ta'ala terilah hati dia. Hati dia payah, bila hati dia sudah teri ke, dia payah nampak jalan yang sebenarnya lah. Cuma teri hak kita orang berimeh ya, tak sama lah tu dengan teri hak orang kapir ni. Orang kapir yang tak nampak di agama dulu dah. Oh, dia percaya lagi kata semaya wajib. Dia mengaji wajib, tuduh arak wajib. Tapi tak boleh nak amal. Tak boleh nak amal tu dua perkara. Ya lah. Dia tak keliru kau serga, dia tak takut kau dengan kau. Hak tu dia tak boleh nak amal dua tu ya. Cuba fikir mak, dua tu ya. Apa yang boleh tanda dah tu kalau orang tak beri ke beramal. Padahal orang beramal adalah di antara tu have janji dengan serga, Nabi royak dah. Nabi kata al jannatu lil muti'i. Bermula serga ni duk cedek ke orang wama, orang taat. Walhas serga ni masuk dengan rahmat Tuhan, eh? Tapi nak sapa kepada rahmat Tuhan ni ia melalui dengan amal ibadah, dengan taat. Ia boleh tolong kita akhirat ni tajik esok ya dua perkara ya. Mana kata dua perkara? Ya tamu rahmat Tuhan, eh? Ya kedua syafaat Nabi Muhammad. Dua tu ya. Harta tak ada, anak pinok tak ada, sayang baik tak ada. Okay? Itu dia panggil, tak boleh tolong, tak boleh tolong. Malaikat warning ya, sepak Nabi Muhammad. Dan lagi pula, rahmat Allah Ta'ala. Dua tu ya. Pak nak sapa kepada rahmat Allah Ta'ala ni, dia tak boleh pergi melalui dengan kita taat kepada Allah. Sabit Nabi kata, al-jannatu, muti'i, bermula serga ni, dia cedek ke orang taat ke Allah. Ada takwa Allah walau kana abdan abasiyan, dan jikalau orang yang wata'ah tu hamo habasi, habasi kulit hitam huduh itik rupiah apa Afrika Thai lah, tuai mata putih hitam kelip Allah, rambut pun hitam, mata pun hitam, kaki pun hitam putih-putih mata patu kuku terakun ya habasah ni kodis sekali orang panggil. Apa Arab dan Arab Badawi lah orang panggil terakun dia tarak. Tapi kalau amal banyak tu amal banyak serga duk nanti tak ada pilih terakun dak. Pas yang kedua Nabi kata al jannah annaru bermula neraka ni orang panggil lil asi, bagi orang deraka dengan Allah. Orang deraka dengan Allah Taala orang panggil. Orang tak ngaji orang deraka dengan Tuhan dak. Ha, nak sembahyang, nak puasa, nak wahji, nak baca Quran, semua terhenti di atas ngaji belaka. Pasti ngan ngaji butih habis kira-kira lah. Ha, sambil ngaji minggu sekali tu wajib. Tak ngaji berdosa. Tapi kita rasa tak apa ni. Dia rasa semaya ya tak boleh. Dia rasa puasa ya tak boleh. Ngaji pun seminggu tak ngaji, tak payah dah. Bagi kita orang tak reti, orang reti dah tak ada apa lah yang mengajar pula. Okey? Ha, tu baik. Kemudian bila dia orang saat ni tu serga duk cedek ke orang berdosa. Walau kana abdan kurasiyan, dan jikalau hamba hak berdosa tu waris dengan Nabi Muhammad kali pun. Kurih-kurih tak ada keterakun Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad Arab bangsa kuris. Tak ada dah orang panggil Arab pun lebih, bangsa kuris pun lebih. Ha, sampai Nabi orang panggil Nabi Mustafa, Nabi yang terpilih.
Ah, orang panggil pilih Allah Taala. Yang nak jadi Nabi Muhammad bukan dia pilih, bukan dia ambil kursi. Habis Nabi nama Mustafa yang dipilih. Pak Nabi tu bahasa Arab apa apa golongi. Pastu mari pula bahasa Quraisy. Ah, bahasa tu berapa bahasa keturunan ni? Kurih pula tu bahasa bahasa pula. Pagi ambil bahasa Kurih. Tak ada bahasa Kurih ni. Yang comel yang molek. Ha dek. Kemudian lepas pada tu walaupun neraka ni duk cedek kat orang dosa walaupun hamba yang Kurih sekalipun. Ha tu neraka dek. Tak ada pilih orang dok neraka syurga ni. Asal orang wa'ma ada syurga tu hebalah. Orang yang neraka adalah hebalah neraka. Ada, ha, ha, terbaik. Akan ha, kita terima hati di sini ni, berteri setengah pada setengah. Ha, setengah pada setengah dah. Ada teri belakang tak nampak belakang pun ada imeso ada. Ada. Ada gak pasal tu pun. Ha tu kita tosilah benda lagu tu mu. Ada pun orang kafir, tu ayo yak siap dah. Innal ladzina kafaru, dah. Innal ladzina kafaru, apa nama ni? Ha mana ayatnya? Innal ladzina kafaru, dah. Ha mugayaklah Muhammad kepada orang kafir tu. Anzartahum am lam tun mugayaklah benda menakut benda gapo neraka gapo pun la yu'minun ya tak beriman dah. Ha tu yang tahu dia kalah lagi dah. Sebab gapo dia tak berimannya? Kerana Allah Taala royak pula kata khatamallahu ala qulubihim. Allah Taala sudah tobok dah, sudah cak dah teri dah hati dia. Royaklah setara mana akhirat. Royak setara mana syurga neraka pun. Royak beriman dengan Allah pun. Dia tak beriman dak Muhammad. Sebab dia tu Tuhan sudah teri dak mata hati dia. Ha teri orang kafir. Ha teri kita orang mukmin tak boleh dapat beramal orang pagi. Hmm dah. Ha baik. Dan ditanya orang akan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Pupu Nabi lah. Eh, ibnu Abbas ni pak saudara Nabi. Ha deh, apalagi pula na Sayyidina Abdullah ni, deh, maknanya anak Ibnu Abbas, dengan Nabi sepupu. Pak orang tanya dia. Orang tanya dia daripada seorang lelaki-lelaki. Ada seorang jantan lah. Dia kata berdiri malam dan puasa siang hari. Allah lah, malam tak ada tinggal lah tahajud qiyamul mulai. Dengan qira'ah lagi dengan puasa tengah hari lagi cukuplah buat amal dia tu. Nah, ha, tengah hari boleh puasa, malam boleh beramal dengan qiyamul lail pula. Ha, kalau gitu orang ini dia kata dan tetapi tiada ia hadir akan jemaah, tapi jemaah tak hari. Hak tu so dak terlekat situ. Puasa sunnah khamis tak ada kena kecek dah. Puasa ni pun kecek puasa. Ramadan puasa, Quran pun semai baca, malam pun semai qiyamul lail. Tapi so ya jemaah ya tak ada gi. Ha, ya malah situ. Orang tanya je. Dan jamaah segala jemaah. Zuhur asal dengan orang isa subuh tak rajin pergi. Pas jemaah pun tak ada pergi. Ada orang baik ni pun ni. Masa duduk sore semaya. Yeah, tapi kan semaya sore sungguh. Jemaah pun tak pergi juga. Ha, ya pakai kaum dah. Kaum jadik ni kena 40 orang sepenuh juga. Ha. Pas tak boleh jadi tukar tu imej kemari pakai aku tak pergi lah sini. Ha. Ah sudah ada apa-apa dah lah. Nah, apa jemaah pun dia ni orang mengaji juga, dia tu mengaji bahasa tak kena, dia tu baca bahasa tak kena. Dia yang bahasa kena. Kalau gitu baik kota sagi mai sore rumah. Tu ime tu pun tak kena, tu ime pun tak kena, tak ada apa, tak pergi juga mohon. Jemaah pun tak ada pergi juga bahasa orang dekat orang salah kamu. Dia ada juga. Ha kamadi orang ning ni. Nah, ada orang tanya Abdullah sepupu Nabi ni, anak Ibn Abbas ni, walau dia puasa, walau di Malaysia pun tapi tak pergi jemaah. Okey lagu mana? Tak pergi jemaah. Maka jawabnya, jawab Abdullah ni, nah, iyo di dalam neraka. Bukan termasuk neraka lagi, sahabat ikut neraka. Ya orang Islam ya tak ada, dia Tuhan tak ada sahabat jadi neraka. Ni fisiknya. Ya kena buat sabab lah. Kau neraka ya jadi orang kafir ya. Fatakun narul lati waquduhan nas wal hijar. Maka hendaklah kamu kena takut dengan neraka Tuhan, Tuhan kata. Sebab pembakaran neraka ni adalah di antara manusia dengan batu hak kafir tu semua. Beralahlah. Tu maka apa baroyonyo. Upen neraka kalau kecek mudah-mudah. Ha pandai mau kata bapa tokong duk buat produk boleh neraka. Ya tak ada salah. Oh dia tokong batu tu. Tu heboh nyanyo dia wasa kali tu. Dak hikmat gini. Kalau wasa tu he tak boh neraka dia, jadi orang kafir dia ada semua neraka, ada semua tokong beralah. Dia harap kata beralah dia boleh tolong dia akan rasa.
sebab dia bertuhan dengan berhala. Pakamal dia tu lagi bubuh tokong dalam berhala, batu dalam berhala lek api tu, nak we putus harapan orang kafir cara nak tolak tu, dia sendiri masuk neraka. Habis dah lah. Tempat dia duduk tuju, tempat dia duduk pung, tempat dia duduk, duduk nayuha. Nah, tempat dia duduk kecek dengan berhala lah. Sampai tu pokok pembesar-pembesar kotong kau. Ya tubik sapi nak pergi ke mana-mana selalu demi lauta. Hari ni mujagalah aku nak pergi peperangan, nak pergi gitu, nak pergi gini. Ya supah lalu kita ni dak nak pergi mana cuba mayah jak dua rakaat. Doa ngah ya Allah Tuhan aku minta lah selamat perjalanan aku. Ya Allah Tuhan aku minta lah penuh hajat aku pada hari ini ya Allah. Apa saja ya Allah aku tak tahu balak kemalang apa mung cukup-cukup tahu. Janganlah jadi balak atasku pada hari ini seterusnya. Dalam mai hajat jawi dak apa dah. Tapi demo tu selalu dah demi lauta uzza. Nah, ada satu lagi hak nama lagi seorang nama Allah. Ya tiga ekor tokong hapsa-hapsa. Ya bersumpah lalu dah. Ah ya uzza tu supaya nama Aziz. Ha, supaya nama Allah Ta'ala Aziz. Ya kita Uzza. Nah, Allah ni supaya nama Allah. Tapi ya lihat baik sikit ya. Ya takut juga nak kita nama Allah je. Ya takut. Sebab Allah ni khusus nama dia ya. Siapa kita nama Allah? Haram. Habis dia mahu cerita dah orang tak nama Allah. Tak ada panjang budak tu. Mati tak dilita. Ha, yang ni dia buat kelola mai. Ah, kita tak ada aja boleh anak weh. Nak tak nama Allah. Tak boleh ke? Tak boleh, tak boleh. Haram. Allah ni orang khusus bagi dia ya. Makna Allah pun khusus bagi Allah Ta'ala juga. Tak ada orang panggil Ar-Rahman. Nah, orang panggil khusus pada apa? Umum pada makna. Ar-Rahim khusus pada apa? Umum pada makna. Apa kalau huraian itu panjang pula. Cuma nak ayat kata. Itu nak ayat kata dia. Nah. Akan dia mati seksok dan rakyat seksok ni. Puak kapir bersama dengan tokoh dia tu lah. Ah, sebab orang panggil nak Tuhan nak putus harap pe kata walaupun hidup semua sekalipun masuk neraka juga pandai gipung lagu mana apa kita nak baik dengan tokek tokek pun butih orang ya kita nak makan noh dia dia pun butih orang derek-derek utek ke kedah ha apa kita di call dia tak sedak lalu tokel kat utek penuh ni ha ni betul dah habis Tuhan bakar tu pas dia kata pada akhir ayat tu neraka ni upah dia manusia dengan batu. Lalu itulah neraka ni uiddat lil kafirin. Telos dia lah neraka ni nah kepada orang kafir. Ya tak ada orang Islam masuk neraka. Pada masuk-masuk tu kita cari sebab pergi ke neraka. Makan harta rebo, makan taruh orang, makan duit haram, makan duit nego tak molek. Tak ada apa sebab pergi ke neraka. Sebab Nabi janji dah kullalah min nabata min sutin pannaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh dengan duit tak boleh. Haa, duit haram, duit judi, duit taruh muai. Nak duit nipu makan mata kelu. Semua tu yang janji jadi daging darah, neraka. Itu dia panggil sabak. Sabak membawa pergi pada neraka, kita makan duit haram. Makan duit anak yatim. Ini sabak pergi pada neraka, muntinga jemaah. Muntinga jemaah, lepas tu semayah mulai, semayah. Poso mu poso, malam mu mayah ke yang mulai. Tapi jemaah mu tak pergi. Jemaah pun mu tak pergi. Membawa satu sabak pucuk heret pergi pada neraka. Bukan masuk neraka lalu. Nak masuk ke neraka kita imej doa. Ada perkasa ni yabat. Unceh sawan. Ada perkasa ni yabat. Bukan pejah toh ni. Bukan pejah eh. Ha, hak ni tu hewi suku semata-mata. Lepoh ke ni dia. Yang kita duk baca. Alhamdulillahillazi. Alhamdulillahi ala nikmatil islam wal iman. Wahuma min azamin ni'am. Wa kafa bihima minan ni'mah. Ini bah. Tak bah ada. Tak cote bah sekali sehari bah bila-bila tunggu kereta nak tu. Kau ni terima kasih kepada Tuhan kau kumpulacau on Allah timot Islam iman. Hai kaprau wikito. Kita tak ada beli sama bu kali sebagai kunci sawan anak kau cisrego. Allah dunoya seribu tak ingat ada. Nak ke hatu ke panggil sebab gapo tak ada tu besar. Terima kasihlah Tuhan tak ada nak bayar duit po. Ada nak wahra kau dia tak ada ya tak ada nak terima kasih tu. Ada, tak ada, minta ada, ada. Ada apa, you nak terima kasih. Pakai kita baca lah sekali lagi. Nah, itu ramai lagi, you tak ingat mana nak tanya. Mungkin ni ada baca semua dah. Nah, okay. Mak kekan ni taruh berkali. Tuh jiwi tak ada kali ni. Pasal lagi, kita jangan tinggal tu, kita mau jadi umat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita jadi umat Nabi Muhammad ni, telah tengok warna khan, ingat tak? Alhamdulillah. Oh, apa boleh main ya? Sekali sehari baca lah. Pen pacar-cacatan sasada Nabi Muhammad.
ada kereta, ada waria, ada mah, ada duit, ada pulak sungai perak ikan, ada koli juta-juta kata gila. Tapi hak kita praktik cai ti suk nai chiwit. Hak kita pun cai ti suk nai chiwit pen gapo? Pen orang panggil prajajat dan sasada Nabi Muhammad. Busi jaga-jaga. Nak ide mo gere, nak ide mo boleh baca tek tolong cuya. Kita bukan nak senok dengan kereta, menjadi umat Nabi Muhammad. Dah, ummati ummatun marhumatun, Nabi kata Allah. Pada hot tubuh ya. Ngemah puluh kilo, pada hot tubuh ya, keri. Umatku, umat dikasihi. Umatku, umat yang disayangi. Umatku, umat dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala sayang. Pak bukit orang lain kata, Muhammad sendiri. Sabit sikit banyak salah terhewak cuy-cuy wak tamada. Soalan tu Muhammad jadi rahmat dak ada depan ni. Pak kita mau baca kali sehari nanggung tak leh. Tak napa teruk eh. Mak soto. Oh walaupun tanem nayuk rong nayuk walaupun apa nama ni poo ataupun puar rancakan jawab kata gila. Tak puncai lagi hot ni nombor satu sekali. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pujilah kita kepada Allah yang kenio man Allah Ta'ala wilah kita jadi umat Nabi Muhammad. Ha, besar tak besar? Kena ingat tak je? Baca sekali je, tak ingat tu dek? Tak ingat pula nanti oh tarpe kau tahu so lagi. Tak ada wik ingat lah. Keri tu kena baca tak? Bila-bila duduk buat hijau. Sekali saya pun kena panjang tu. Kena panjang kali. Ha, tengok dalam ni pula. Ha, habis itu surah. Dan lagi pula dia katanya lagi. Dan lagi sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam pula man tarakal jumu'ata salasan min ghairi izrin min ghairi uzrin faqad nabazal islama wara'a zahrihi. Sani sahih dah ni ada yang keluar pula. Barang siapa meninggalkan sembahyang jemaah 3 kali. Ha turuk-turuk tu dah. Daripada ketiada uzur, tak ada uzur pun tu makan lalu tidur ni juga gemuk kembung. Nekeh Allah lalu jual pula aku kalau sah jual. Ada apa eh? Motomnya aku tanik kelapa gagah. Tapi jemaah tu si. Ada uzur pun tak pergi 3 kali tu tu. Orang ni hadis nomor 2 tu kan. Maka ya kata sonyo telah meletakkan Islam di belakangnya. Lepat hau. Ni Islam lepat tak di belakang. Allahu akbar. Pada Islam ini, orang yang aku wisapun ya, jauh konlo, cipra jauh un Allah, sabar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, ugamu di sisi Allah Ta'ala, sisi Tuhan ini, al-Islam, Islam tak ada dah. Tak ada dah, Islam yang comel sekali sisi Allah Ta'ala. Pak ugamu nak tahu banyak mana, beribu-ribu ugamu. Tapi hak ugamu hak Tuhan rap, hak Tuhan tabrat, hak Tuhan timu al-Islam. Tiba-tiba kita tinggal jemaah 3 kali ngan tak ada ada uzur ke mana, so Allah so pemi Islam lepak lek belakang. Cuba kita lepak ticu tak pakai dah. Duk lepak pala ikan perut ikan cet tak pakai tu duk tahu dah lerak. Ha tu mana Islam tak pakai sisi Allah kacau mudah-mudah. Ha, tak ada jatuh ugamu tapi seolah supaya lepas Islam dah. Ni besarnya buku orang tak tinggal mak. Tinggal mak 3 kali turuk-turuk. Ngah tak ada al-uzur. Khosani ya tobong. Teri hati ni, teri hati tak nampak jalan dok gigo sego. Tak nampak pula tak gerai benda nak bawa gigo neraka. Tak nak takut dah pada. Ha ni orang pai tobong mata hati lagu tu. Ha dah. Habis itulah Nabi pun dia katalah. Mati lembu kambing benatang, mati pau kayu. Mati bukan kita manusia pun tak ada rasa pelik eh. Pelik juga orang panggil tak ada rasa balas mana. Tapi tepat takut sekali je mati mata hati lah. Loh mati mata hati habis kira-kira lah deh. Ha, habis kira-kira lah. Walaupun Nabi Muhammad sendiri pun wakpa talih dia mati hati. Dia mati hati sudah dari Tuhan koci. Tengok pak saudari Abu Talib. Buku tu dah. Siapa tu yang katakan Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad. Engkau tak lewi petunjuk. Engkau tak lewi hidayah taufik kepada mereka yang mengasih. Tak ada dah Nabi kasih ke Abu Talib. Tak ada dah kira menikah, kira menegak, duduk 8 tahun sampai umur 50. Orang nak tek nak kata huduh kuat-kuat dia mau kerencai ke Abu Talib. Orang kedepan. Nah, jasa yang Nabi duduk lama sekali dengan pak dia 2 bulan tu tak ada dah. Pak dia mati dah Nabi 2 bulan. Ngamik ya ni tahun ya. Pang Abu Talib dengan Abdul Muttalib 2 tahun ya. Dengan Abu Talib duduk lama ya. Nah, semenjak daripada 8 tahun sampai 50 pak kau buat tengoklah. Kira menikah lagi, kira apa nama menegak lagi, dia belah lagi.
apa saya pula dah tu 12 beradik 13 dengan Muhammad. Duk saya ke Muhammad tu. Pasti bokak nak mati tak leh hidayah taufik tu. Eh. Ha, siapa tu mai royak Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hak tu nak wih hidayah mereka hak dia kasih. Ya kan. Kita tak ada jadi pun dengan Nabi Muhammad. Bukan daging darah. Tapi tu hewi imej Islam kepada kita. Bah. Abu Talib beradik-beradik dengan ayah dia. Tak bui. Oh ni Nabi duk teriak-teriak ni. Tapi mu tak boleh buat apa Muhammad. Nah, taufik ni daripada aku. Nak win apa benda molek tak molek. Allah Ta'ala. Kita ikhtiar. Ha ni tinggi tak tinggi dah. Ha tu baru Nabi kena ayah ni baru duk dia. Ha, supaya anak kita lah suruh mengaji, suruh semaya, suruh juru, suruh apa. Tiba tak juru juga. Ketung tak ketung lah. Jabar tak jabar lah. Semaya bedok. Kau tu bukan kita dah. Tu kita usaha siap belakang dah bang. Suruh ngaji, ngajar dikira hati. Hatta kalau tarikah lagi. Hatta kalau tu, kalau ni arah lagi. Tapi anak tak juru. Semaya bedok. Puasa pun dok. Nak mabuk kuat. Alih nak apa. Malu muka nak buat lah. Mana ni hak tu yang sudah letak dah. Ya tak ada taufik Allah Ta'ala. Pertunjuk Tuhan nak wih kuasa, wih nampak ke benda baik, tak ada. Ha, tak ada apa-apa, hanya Tuhan dah. Kita ikhtiar ya. Ha, saya boleh panggil taufik yang tinggi sangat. Nah, ha, terlihat panggil, yang kita duk ngaku, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nak boleh tinggal benda maksiat, nak boleh buat benda baik, kalau Tuhan tak tolong, tak ada jalan lah. Malaikat, illa billahil aliyil azim, malaikat dengan pertolongan Tuhan. Duk situ, jangan wasa kita. Boleh tinggal mengupak, boleh tinggal mengacung, boleh tinggal mencuri, boleh tinggal apa-apa benda maksiat. Dan boleh buat baik, boleh semaya, boleh mengaji, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh pergi umrah, boleh buat haji, boleh tolong orang. Semua tu dengan pertolongan Tuhan. Aku tak ada kuatir Tuhan. Aku ikhtiar ya. Ha, duduk situ baru orang pagi kemah. Ni gapa-gapa waktu aku belakang ni tempat seleraknya. Ha, habis itu so dah. Ha, tengok pula. Ketahui olehmu hei talib, mudah-mudahan kita dapati rahmat Allah Ta'ala. Tahu ke apa? Bahwasanya adalah hari jemaah itu hari yang sangat mulia pada Allah, sisi Allah Ta'ala. Teke musuhnya saya Daud ni, nak kita khabar, nak kita tahu, nak kita yakin, nak kata cerak, kata hari jemaah ni hari yang besar sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nak besar, nak kita terasa. Nah, sahabat tu bila kita tahu kata besar ni, gapo yang kita nak besar dia? Amalnya lah. Ha, sampai amalnya pada malam jemaah, hari jemaah, ya ganda so 70 ada. Ya pisik sungguh orang panggil. Sayyid ayam, pengulu segala hari. Tu orang panggil hari. Kalau boleh, pengulu dia adalah Ramadan. Kalau kita manusia, pengulu Sayyidul Mursalin adalah pengulu Nabi Muhammad. Penghulu segala rasul, penghulu segala nabi, penghulu sayyidul makhlukat, penghulu segala makhluk. Tu manusia. Ya ada belaka raja bi. Pas penghulu pada istighfar, tok jimat. Ajinang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya. Oh, oh, wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ingat dak tu ya? Kata ingat we, ingatlah we. Raja. Habis dah lah disebut kata raja penulu, ketua tak ada dah. Ni ketua di segi di segi orang panggil lapa apa ya tu Allah Taala. Tiga kali pas ngorek, pas kita baca sari mati kare haji, serga dia mati dah. Tidak boleh cuya mepin caw sawan ajin ahli serga. Tak sih ke? Baca apa subuh karya pula dah. Tiga kali. Gi mati belaga mutu. Mati lemah air. Atau mati kena ketik tu. Kena buat tu. Kena. Mati kejut kata gila. Dua hadis sebut. Ya tamu. Ditandakan mu ahli serga caw sawan. Yang kedua. Serga nanti tabrak. Nanti nak terima mu dah. Allah. Kau tak gerai lagi tak ada arah lah. Mu tak ingat lagi sehari ni. Dok nanti ingat tarpe lah. Tarpe lah. Mak pun tak nak sedar lagi deh. Itu boleh curi tak ada, tak ada. Cucu long ke mana tak tahu. Ya baca semua ya ingat lah. Belan. Ya deh tak ada apa-apa. Bukan dok panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paso 5 minit sudah. Ha tu nampak dah min.
tu nak royak kata tapi gitulah deh. Ya atas dah ada tu. Ha, belajarlah bah, belajarlah bah. Turun perajuk istighfar, raja-raja. Penhulu istighfar. Nah, penhulu hari, hari jemaah. Melia sangat sisi Allah Ta'ala. Ha, tu musanih kata. Baik. Akan mari katanya, sebab gapo tu? Kerana ia hari jemaah ni penhulu segala hari. Tak ada dah. Nah, hari satu, hari arisna, hak rajuk adalah hari jemaah. Dan padanya, pada hari jemaah ni pula, dijadikan Adam alaihi salam. Nabi Adam kita mula jadi ni, Allah Ta'ala jadi hari jemaah. Ha ni menunjuk atas kebesarannya. Manusia di atas muka bumi adalah mula-mula sekalinya. Yang jadi tu yang jadi ada ni. Pas jadi hari apa? Hari jemaah. Besar tak besar. Datuk kita nama Adam tu dah. Jadi hari jemaah. Dan padanya pada hari jemaah berdiri, berdiri mana berlaku. Berlaku apa? Berlaku hari kiamat. Kiamat nulah kiamat kubra. Ya kiamat ya ada dua. Supa sisi duk mati ni mulah pok mati dah. Mulah pawa mati dah. Mulah ayah yarham. Ha biaya kita dah. Ada cokong bucu ni cokong bucu ni tu. Keh 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 batuk kekah tu gak. Kini gigi dia sudah gigi dah. Tu dia panggil alamat sura. Alamat kiamat sura dia tu. Masuklah kubur kiamat sura. Lama dah ada bersama dengan kita dah. Allah Taala telah bagi dah. Kita dak lagi ni. Dok lagi tak tiba. Nanti tunggu kiu mati. Tapi kiu yang berapa tak tahulah. Dok jujur. Mitok Tuhan tu panjanglah bah umurnya, tapi dok nanti kiu siapa masuk. Dia siapa masuk? Fa iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa ajal kok? Dah tak terlewat dah dan tak terakhir dah. Tak ada apa-apa peng. Ada gena-gena. Ha situlah bahasa pasti tu bau napak ming. Nah, iza baghalatil hulqum. Bila nyawa siapa batah hulqum hina izim tanzurun pada kita ko napak lakon-lakon lah. Tak kata nanti masuk le kubur mi. Nah, nak ayat kata duk nyawa lekum tu napak dah, napak dah. Oh, asa belah deh. Kan bagi orang tak ada amal le. Kita pula go tu dia tak ada amal le. Nah, asa betul le kena banyak kena bekaga apa tu. Teh, ha terbaik. Kiamat kubronulah lepas pada mati belakok. Tuhan kata limanil mulkul yau, pada hari ini siapa lagi jadi raja? Orang ini pakat jadi raja belakok lah, dia raja negeri itu. Oh pakat nak belakok raja. Balah balah gi, hop bede bede gi, hop bunuh bunuh gi, hop dekit dekit gi. Raja dek. Tamnai oh botol oh semua gi berenok. Ya tamnai tak ada polah, tapi lalang tuhan tuhan magoh. Pakai apa tu ada koyak raja tu? Nah, hari ni tu limanil mulkul yau, pada hari ni siapa lagi jadi raja? Tak ada seorang habuk dah mati habis dah. Ada dah poi habul licing dah langit-langit bohong. Tinggal tu hai seorang dah malakul mak pun mati habis dah. Lepas tu hai jawab diri, lillahil wahidul qahhar. Bagi Allah Taala yang Maha mengerasi, Maha gagah. Qahhar orang panggil Tuhan yang gagah, Tuhan yang Maha gagah, Tuhan yang mengerasi. Lagu mana mengerasi? Apa saja hal yang nak buat gapo berlaku benda tu. Apa saja hal yang tosek benda tu tak berlaku. Tak ada dah patagon ni. Ni orang panggil Tuhan. Apa saja hal yang nak buat, apa saja hal yang nak susung, apa saja benda yang nak jadi lagu mana, daya dia kano serta dengan sifat kederadak dia italuk tajdid hadis jadi benda tu. Dia tu se tak jadi. Ni gagah orang panggil Qahhar. Kalau kita dotok nama Qahhar tu. Dia panggil Dohak. Unuh tahbih. Dohak cehak dia panggil. Ada agak lah. Nama molek dah Qahhar. Haa. Dia panggil Maha Gagah. Haa. Dia gagah senelai lah tu ya tu. Dia panggil apa nama? Mengerasi. Dah kita ada kata oleh kunuk tu anak tu haji. Nak cari tak temung tu dia. Baca semua. Tapi cari tak temung. Tak sepatah berah temung. Oh yang ngoleh Allah berah tak ada tapi langsung makan nasi. Oh tiga utih dah aku masuk atas. Nampak mata-mata kelabu patah. Tapi nak cari dalam kunuk yang kita duk baca kata Tuhan ni bersifat dengan mengerasi. Gapo? Mengerasi tak ada siapa dia paksa Tuhan. Dia sore ya. Dan dia nak buat gapo benda tu jadi. Dia tak siwat benda tu tak ada. Tu masya-Allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Apa-apa barang Tuhan kan dak? Kana adalah ya. Wa man lam ya wa man lam yasha' lam yakun. Apa-apa barang Tuhan tak kan dak? Benda tu tak ada. Tu Tuhan. Pak kita duk katolah. Di dalam kunut duk tu mana fa innaka taqdi wa la yuqda alayka pakak kata ramah-ramah kayak tu tapi orang tak kena benda duk amin juga amin apa tu berkata oh amin kena beradu-adu
Kalau orang mengaji tu sik. Kullu bala'in wa wabain, tiap-tiap bala minta Tuhanlah. Nah, hai amin juga tu. Kita amin tu la haula wala. Ya amin juga. Ah, ia boleh jadi berlaku. Enggak masuk betul gitu ya deh. Atu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika tu ji. Maka sesungguhnya engkau lah yang menghukum, engkau lah yang menentu bermakna jadi lagu ni hujek marah sesok sakit demi covid nak kan kaya sesok jual laku jual tak laku, dia yang menentu yang hukum. Wala yuqda 'alaika, dan tak ada adalah yang lain mengqada Tuhan, tak ada. Pekita Tuhan dok menentu. Sebab Tuhan tak ada orang yang kodoh tahliah, orang menentu tahliah, orang paksa tahliah, tak ada. Sebab Tuhan ni, dia mengerasi dia konghar. Orang panggil. Haduk situ tu. Pak, we ingat pakai mak selalu dah. Haa, we ingat pakai mak. Padahal kunuk juga. Betul mana hak kita minta rezeki, we jadi berkat. Zahar. Habis semaya kita kacil lah, we nampak mana. Sikit-sikit tak banyak pun. Okey. Orang putih kita ngaji boleh. Cina dia mau ngaji boleh. Cina, wow, cina. Satu, dua, tiga. No, tak, tak tahulah keri. Itu gamut juga tu. Itu nak no, ngaji boleh. Bermain Cina pun. Tapi nak gerti makna sekodal yang kita dah semaya hari ni. Allah, my rock, my aw, my da, my pa, my mi, lem. Buat tak kari. Ah, kalau kita belajar tak ada lama. Tok ji ingat dah kita lebih pilih. Berarti makna, berarti arti makna suku pula. Pala ni lupa kelik lah lah. Wajubur ni tu gapo tak tahu dah. Namun baca wajubur ni tak jubur pada eh. Wajubur ni atau jubur. Ni wajubur ni. Jabar olehmu akan daku. Tepe tapung. Aku tak tak molek amalek. Ha, amalek kita cuya. Bukan dia molek belako. Bukan kita ada uak. Mengajar belak. Belajar belak. Mengaji belak. Belajar belak. Mengaji belak. Tahu ya. Apa bukan dia jangan uak belak-belak gini. Lalu tu kalau nampak lah sikit-sikit temu tapung-tapung lah tu hei. Tengok tembok baru buat tak ada cukup tahun tak selerok dah. Tu debit dengan minyak tar dengan batu. Pak kena tapung semula tidak tadi mutu gugu-gugu pula. Ha apa tu je dah. Tak apalah kau kau ngaji gitu cuma kita buat power we dia eh. Power we dia. Subhanallah azim wa bihamdi gapo kata apa tak tahu. Ha benda tak ada payah kali. Tak tak payah pun payah juga. Tapi kita belajar kertilah tu hebui tu hebui. Ha, dengar pun satu dah. Tapi kita belajar soal lagi supaya nak boleh sedap kita buat amal sikit eh. Wajah tu gapo nama kata pun. Tak tahu Allah barakabiru apa gapo kata. Tak tahu. Ha, dan kita belajar insyaAllah kita boleh. Kita bukan tafsir amal tasar. Bukan nak tafsir lam yang kuning. Hot less maya jadilah. Surah-surah belah lah. Ha, dia Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah rabbana lakal ham. Rabbi gfirli dah. Sajada wajili lazi khalaqa wa sawarahu. Anak kita tu muh. Ada wak. Wak hari ye orang panggil. Ha dah habis itu baik. Dan lagi pula kata dia nya pula apa nama ni? Dan pada satu riwayat yang lain pula dari hadis yang lain. Yatanya dan sebaik-baik hari yang baik matahari daripadanya daripada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu dia panggil hari sebaik-baik hak matahari naik. Ha sat ni sebaik-baik hari Jumaat. Ni sebaik-baik dan sebaik-baik hari ialah yang naik matahari. Ha itu kena pada hari Jumaat. Hari Jumaat dia naik matahari hari-hari matahari dia naik dah. Tapi hari hak matahari naik hak molek sekali hari Jumaat. Ha deh. Lagi pula kata ya hari Jumaat tu pula dimendekorkan Allah Taala padanya pada hari Jumaat 900,000 pendekor eh daripada api neraka. Tuhan lepas daripada api neraka mendekor di hari akhirat esok lah lor ni neraka tak ada masuk sore habuk lagi. Tak ada lagi neraka dak ada dah. Cuma huak neraka duk makan orang neraka dengan Tuhan tu. Eh, hal tu dia pergi huak dia. Neraka sungguh tak ada buka lagi lah. Tapi dia ada dah. Sebab tu dia kata u'iddat lil kafirin. Neraka ni telah sedia dah bagi orang kafir. Arti ada dah. Telah-telah ni. Supa serga. Serga tu dia kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mu cepat mu bangat. Mu bergaduh, membelomo-lomo lah. Atau kalau kita tersari umur tu, cari satu sahabat yang bawa mu kepada apa ni Allah Ta'ala. Mu carilah ke mana-mana tu, saya kata. We to have, we to be dosa mu. Ni haji umrah ke, istighfar ke, deh, pengaji ke, baca kro'e ke, ambil esmaye ke, deh, atau bak ke, sedekah ke, apa saja yang membawa kepada gugur dosa mu, mu kacil lah. Mu bangatlah, mu cepatlah, mu badulah, mu gaduhlah tu yang kata. Pasal lagi wa jannatin.
dan mau cepat menggaduh cari jalan sahabat pergi kut serga. Kut mana-mana bawa pergi kepada serga, mau carilah sahabat dia. Pasal ni kita baca ni hak mudah. Ya ada hak payah, ada hak mudah. Mana bemeh hak mudah? Mana terjim hak mudah? Hak nak pergi kut serga hak mudah. Jut tu aja ngai-ngai. Hak mana terjim ni? Letih nyak-nyak kena tanya. Dah tak ada apa lah muka kekasih. Orang kena tanya orang kasih tu. Tengok tu Cik Umar ni. Pas luar perak awak jawab pintu bandar. Masuk kau dah lemah awak pintu bandar pun. Boleh kita tanya menanya. Orang buka 3 minggu kita tak mari lagi. Pas mari duduk luar lah pula dah. Pintu tu pandar dah pintu tu. Kena soto. Neming. Selawak. Ah ha, kena dah tu Cik Selawak pun. Ya Allah dah mudah nyampai kot serga. Pasal lagi saat ni sut-sut ron-ron. Po'o do'o. Ha. Hak saat ni royak panah-panah mak. Demi Allah wa ilah hukum saat ni la ilaha illallah saat ni. Ya. Mudah bukan dak payah ni 10 minit ya. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yasma'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Boleh dak 5 minit? Nak kali nak kali musmaya isu ngorik subuh mu tak tinggal-tinggal. Nabi kata man qara'a ayatul kursi fi man a man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatil maktubah. Nah, siapa-siapa dia kecek mudah-mudah kaya sesak jangan hudup besar kemuk tamnai tak ada tamnai tak ada dikira. Bila pak gi baca ni nak-nak kali pas maya ngori iso subuh asar zuhur lam yamna'u tak ada tegah tak ada sekat ngapa dah toji dah gapo nama tak sekat tak ada gapo tak ada sekat tak ada galai tak ada apa-apa dah il apa nama min duku ilal jannah daripada masuk syurga Allah Taala tak ada sekat ngapa illa so kalau sekat bah bah illa ayyamuta malaikat mati so ya tu ya. Kata mati tu yang tak balas tas dalam dunia. Dua kara. Dunia sepik, dunia ni pula cemar. Hatu nak royak. Lepas tu yang kata serga luah tara mana? Amboi. Ardu as-samawati wal ard. Setebal serga ni, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ha, pak kita rumah kerahat 18 juta habis. Aduh. Serga duk jadi kita ni. Orang panggil lapis, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tebal, panjang tak nak kecek panjang. Ya golek tebal dengan panjang ni. Ya golek panjang lagi panjangnya. Tebal tengok. Luas sejak apa? 12 meter panjang. 30. Pasal gua panjang tak nak kecek lah. Kita nak ayak. Pada jadi siapa dia? U'iddat lil muttaqin. Duk sedia, telah sedia. Serga dah siap lah ni lah. Telah sedia, orang yang takut ke Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa lah. Haa, sampai kata neraka ni cedek orang kafir, serga cedek orang berimi. Tapi dah kita orang Islam ni, orang berimi dengan Tuhan ni, dia duk cari nak nya berzina, nya mabuk, nya neraka ibu bapa, kalau bini neraka kotak lelaki, hatu membawa jadi sahabat gikuk neraka, hatu lah lah pasal neraka tak ada cedek dok seri nah, kepada orang Islam tak ada, tak ada tuhaya siapa dah dah, habis, hatu tak jauh mudah padahal belah selawak, selawak 1000 man sholat alaya alfal marah, siapa dia selawak di atasku 1000 kali lam yamu tak mati yo illa yubasiru bil jannati malaikat hanya serga pak duduk. Ya Allah dah kena dah tadi kata tapi waktu 1000 kali. Ada kata 1000 kali sehari, tapi pakai hadis ni tak ada kali dah. Dia kata man solla alayya alfal marrah. Siapa-siapa dia selawat di atasku 1000 kali. Tak ada kata marratin, dak alratin tu kalinya. Nah, man solla alayya alfal marrah. Ha marratin mana 1000 kali. Ha berkata bi apa nama fi kulli yaumin pada tiap-tiap hari dah 1000 kali. We ado. Orang ni lam yamu tak mati yo illa yubashira bil jannati. Patu tu hendak surga pak dok dah. Jadi kak nak mati ya perandai we surga kita duduk. Ha tu baik. Pak kita tak ingat. Ya cu bolehnya selawat hok tinggi-tinggi lah sikit selawat patah. Ha pasal patah do ajar somo. Ha itulah.
tu jimat atau jit paling nunduk takut kena tanya dak dak tak si panjer dah hati tak ada molalah hari-hari dak tanya nak malam dah ke bila lagi bah tak apa bah yang baru abah ni runon runon tak apa tak ingat apa ni rumpi songpi dah orang panggil nak cuk dah orang panggil nak rak pinjar dah padu tak ingat lagi ni yalah yalah ni forum forum rumpi ni fak mohok wak siap dah nak sewadi ke pada mau rak nomai dah rak pin nak tubik dah padu tak ingat lagi tak ada arah lah kau kai kau dua mama tu. Dah baik. Pasal orang lagi tak mari, tuan mari. Tak mari balik gimana? Tokem mari. Habis itu dah. Dah lagi haji atau banyak mana? 900,000 pendekor pada api neraka akhirat esok lah. Lah ni tak ada lagi. 900,000 orang ada iman tu Tuhan perak. Tuhan bebas daripada api neraka. Bila? Hari Jumaat. Ya maaf pada dek tu. Sebab kok kita imi molek amma mati molek jomi zerah Allah Ta'ala tengok Allah Ta'ala hari Jumaat tak ada hari lain hari Senin tengok Muhammad dah hari Ahad kita zerah berapa ya ada berlaku hari ni juga ada guna denung pun tapi hari-hari yang tak ada ada ganti dengan malek denung arti cerah hukmu berkali sabit dunia tak boleh panggil hari akhirat sebab dia ada ganti dengan malek ke cerah ke gelap pas langsung terang pertama 12 Sing Hawan Mei dari itu patut watulah apalagi wan piat mahara tapi mai wan dai kau tu rasa muda seumur kita dia tipu dengan hari ya gitu bemi ada apa hidup musim hidup musim habar-habar Ramadan sambut dari be ada apa si pek kakak kakak apa kakak mau tabak nak jual lah kata rukun puasa ada berapa batas puasanya dok tu tak ada gaduh we duk gaduh kakak sambut sak bek mano basan waktu mano nak bayar sewa pokok sebulan situ orang donok tu ada metainya kata kroe tu lagu makul kacet 3 juk sehari nak 3 kali habis ke dak paramah tak habis kali hebok ni boleh teriak lah malam-malam ya Allah tak apalah bagi-bagi ku ya Allah tarpa we aku boleh cuk sun bun bet kali habis dia kena teriak atik bemi ngat Tuhan kenolah Tuhan wila kaku bukalah mata hatiku Tuhan teruk aku ni Tuhan mata dua utih tengok dua utih mulut sok orang lain 3 kali habis ini sampai 60 kali habis sekali sok dua hari sok dua kali khotbah buat maulid sebulan 60 kali mata dua apa kita tangis dua kita apa kita dua juh talih todeh nak buat kedai kopi main haji ratik patah panah ratik banyak karo. Orang panggil cara nak hiasi dengan Kro'el bulan Ramadan maimi sebab kita tak habis sekali kena teriak lah malam-malam kau tak habis jibir eh tak tahu kau tanya Pak Ramanya hanggup belakang okay. Keri pun supa tau jiwi hanggup juga ada pola tu tapi kau tak tahu tak habis ruke caidi kita tahulah hati kita habis tak habis kata habis berdoa lah malam-malam Ramadan yang sapa pina ada lagi sebelah bulan minta lah Tuhan aku boleh baca Quran habis sekali teriak dengan Allah Ta'ala ingat sesak-sesak hey, ya Tuhan Ramadan tak ada Quran Tuhan Ramadan sebab Quran ni tu bulan Ramadan tu Tuhan dia tu nak kaya orang yang raja dia Ramadan adalah Al-Quran Syah Ramadan al-lazi umzila fihi Al-Quran Allah besarnya dah ha, besar tak besar tengok langit teriak bombing teriak berjuta-juta malaikat teriak toji nak tinggal Ramadan sampai tinggal Ramadan satu musibah satu balon nah ya tu bukan balon main kawik kago habis Ramadan satu balon dah sebab promotion dalam Ramadan Allah lah oh ya banyak tak banyak sampai Nabi kata la tamannau nah nasjaya kita manusia ni lau apa nama ni ya katanya lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan jikalau umat fok kita ni tahu barang yang mari dengan Ramadan barang yang mari Ramadan apa? Promocan berapa promocan fok mari dengan Ramadan orang tino tak biasa deraka sikit habuk sebulan dengan tok laki tok laki tak ada berasa sikit habuk koji dalam Ramadan sebulan tu WMO cakap pe, WMO buat teh, WMO jalan ni, WMO tidur malam. Nah, tikah laku buat kerja gapo, tok laki suruh tok laki lari. Tak ada sahabat hak tok laki berasa. Orang tino ni boleh promosikan gapo nama? Illa walaha sawabul maryama wa asiyata. Tapi cepat Ramadan. Pala tu nak ui beming sama banyak dengan Maryam mek Nabi so. Bukan Maryam ada jual gabisan ni. Ada tukang hak tu badai. Okay. Ha tu Maryam mek Nabi Isa dan Asiyah bekas bini Firaun. Tu capak orang tino Ramadan. Allah lah pahala Maryam ni banyak. Sebutlah kitab jamu fawaid juga. Dah, gapo nama?
Lomo satu galengnya orang Tino dalam dunia. Pas tengah ulama kata, kalau orang Tino boleh jadi Nabi, boleh jadi Rasul, Marian jadi Nabi Rasul lah. Tapi tak ada orang Tino tak boleh pin punam tak boleh. Kalau pasal Nabi Rasul ni. Tu apa nama pahala ketinggi ayah ni. Darjat tu hewi ke dia. Pak orang Tino tu pada tu lelaki, tak baloh boleh Ramadan, tak berasa sikit bu. Makanya ada berasa minta maaf cepat-cepat lalu dah. Orang Tino boleh promocan sama banyak dengan Maria pula mek Nabi so. Parama-rama belah lek tabir tu ada balah dak wei Ramadan baru ni. Ya wei ada balah ya apa cerita. Pada hari-hari berdekai tok laki tok ada laki tok jamah palah aku. Beli kedai lah. Selalu dah. Ha dah habis itu. Ha dah. Hatu mana nak wei katanya apa nama ni? 900 ribu pendekor pada api neraka. Ha deh. Dan bagi siapa mati padanya disurat baginya pahala sahih. Ha tu semulalah pula takut ada buah lagi. Mati hari jemaah, mati malam jemaah. Nah, orang panggil honi adalah dikirakan mati sahih. Tapi sahih mana? Sahih akhirat. Ya sahih ada banyak bagi pula tadi. Sahih dunia, sahih akhirat, sahih dunia. Lepas tu sahih akhirat saja. Orang mati hari jemaah, malam jemaah, orang ni dikira mati sahih. Dia sahih lepas dah seksa kubur. Lepas lepas seksa kubur tu banyak pula ulama bahas itu. Lepas seksa kubur, lepas somo-somo, siapa masuk surga ni? Honi kata dak. Nah, lepas seksa kubur cepat hari jemaah. Mak hari jemaah ia tak kena seksa. Satu ahad tu kena peksa. Siapa jemaah ia beradu pula. Ada kata kok tu. Ah pas tu kata eh hak kaum mutamak mati jemaah kira kan pahala daripada pitnah seksa. Lepas seksa somo-somo. Allah untungnya hari jemaah deh. Satu khilaf riwayat tu. Ada kata cepat hari jemaah ya ia tak kena. Sampai kalau kita pergi ziarah. Nah, pergi ziarah misal kita cucu tak ada cucu ni. Asal nak pergi tengok, eh, bayar ya esok. Mak pun nak pergi tengok, mak dia. Cukup di andor kubur. Cukup, hari jemaah, ya kelih hari jemaah. Kanu melio. Gi. Pagi, assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikuna. Panas allahu lana walana. Wal'afiyat. Apa nama? Panas allahu lana walakumul afiyata. Gah, ya jawab saya. Oh, ni makku mari. Ni cu ni, duk ngajar mana, lentau mana. Ngajar mana dah? Dah boleh bacuk tu pakai kambing baru ni. Amak apa dah? Ah, pacarak leh. Pacar nukro, oh ni cukup ngajar pacar nukro bayar kata. Oh, king-king ngaji pondok. Ha, deh. Ya, wajak so-so. Tapi ada, mang-mang. Ha, pok dah tunggu, mang. Ha, mang mari, wak kereta, mang. Dia kata, napa lalu, mak? Mak pergi, mak napa? Habis kita kena pergi hati, habis-habis malah. Pergi jenguk, hari jemaah tak ada jauh. Pak mak, pak utih, mutuh. Kereta tiga. Penyodek, bila-bila kita geper. Assalamualaikum. Itu tak apa dah, ahli kubur. Jawi betul-betul, mak. Mak tengok lalu, mak tengok kalau mak ada. Mak aku ingat lagi kat tu. Hak baca-baca, gitu jiwi. Hak kubur kita pergi, pak. Tak ada niat apa dah. Orang panggil, hadarul, had, apa nama ni? Hadarul mayit. Duduk depan mayat. Ada apa dah tu, tak niat apa dah. Siapa lalu pahala? Hak rumah ni baru kena niatnya. Tapi kalau kita anak-anak ni tak ada apa, kena tengok Ibn Hajar. Main ngaji, walau tak niat, suih sikit habuk. Siapa kopok? Siapa komok? Ni pedoh anak. Tak kena niat apa, tak apa dah. Tengok ulama kata lah. Ikut kita buat baik, siapa kepada mu. Sebab nak boleh ada kita ni melalui dengan ibu apa. Ha, sampai ada bila kita mari ngaji, mak. Bila-bila ngaji, beming. Bila-bila kita main ngaji, tu nebe, tu ya. Palau boleh komok kita, atik. Boleh komok kita, atik. Bukan sia-sia ni. Ha, bukan tamadan, boleh siapa komok. Walau kita tak niat pun. Tapi tak sama, kita pergi kubur, ya boleh tengok kita, atik, bah. Nah, ha, ada ya, bah kubur. Tambah lagi dah. Hangguk mat, kau tanya lah sejik. Nguk, Allah, rajin. Kau teramai tengok, soal apa. Ha, anggap begitu. Nah, ya wede, tak apa molek dah bagilah bah. Nek, tetek tak apa dah. Ya pagi jangan haid matahari. Jangan haid matahari hari satu tu. Apa nak kata jangan haid lagi masuk waktu Israk lagi lah. Kita gidel lagi. Dok kira temuk tak klik lagi dah. Ha, dok ada situ lagi dah. Ha, pok-pok dan ada lah kepok nama Allah ke apa tu. Nek, ha, tapi nak gi pun ya kena bubuh power learning lah. Pandai tu tak mari kau ni dengar ya anu. Ah, tu masa gerengang-gerengang esok pagi tu mak pergi dah. Tak warna tahu lagi tu boleh main ya. Ah, dah apa dia situlah ini mari kita mai sama semula. Orang yang mati hari jemaah malam jemaah dikira ke mati sahih oleh pagi. Sahih oleh pagi sahih madrikah ni tah dunia pun sahih akhirat pun sahih. Allahu Akbar satunya.
untuk meninggi agama Allah Taala tu. Ha tu mana panjang lebar kita sama semula tu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita yang kedua ni hubung kaitan tentang bab sidik dah. Ha, sidik amanah tabligh fatanah sifat ku rasul. Rasul tu kena pada tubuh Nabi Muhammad tu. Nah, tu rasul ke rasul tu sifat sidik amanah tabligh fatanah. Bapak sifat ni semua orang jadi rasul, semua orang jadi nabi ni dia kena ada sifat sidik amanah ni. Ah tabligh tu rasul solah. Eh fatanah pun kena ada belaka, bukan nabi mak sorang dak. Lalu tu kita mengakulah. Eh orang jadi rasul ni, nah tiap-tiap kita orang mukallaf kita kena mengaku berimi segala orang jadi rasul wajib dia bersifat dengan sidik. Gapo sidik? Artinya benar. Benar gapo benar? Cakap peria tu betul dengan diri karo. Ah orang panggil mutalibaku apa? Mutaliba apa? Khabar dia tu, khabar tutur dia tu betul dengan diri karo. Itu dia panggil sidik, mana benar. Apa sidik tu ada tiga karo pula. Sidik dengan makna dia mengaku jadi rasul. Itu kita ngaji lepas dah. Ya istihar kan jadi rasul, okey? Inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku rasul Allah Ta'ala kepadamu. Nak-nak rasul ya istihar lah kau. Dia pergi perakat kepada orang kafir yang tak percaya kau Allah, tak percaya rasul. Sabit tu Nabi Muhammad ya perakat aku ni rasulmu. Tui lalu dah. Tuik ni dia dapat Nabi banyak mana pakala kena kita. Ada jalan. Ha tu Nabi pun ali yo demo tamanda ya. Aku rasulmu utusan Allah Taala pada akhir zaman. Aku nama Muhammad anak Abdullah ibu nama Aminah. Tui tak percaya Muhammad. Mungkin cek kau lainlah. Lasta mursala mumbuke rasul. Tu hadir hidup ayat tu. Bukan ulama gapo dak tu. Nyegi bakik bohong dan depan Nabi betul-betul, mentah-mentah. Tak ada kata ketik-ketik dak. Okey, maka lasta mursala, mumbuke rasul Muhammad. Lalu dah. Tuhan jawab kepada Nabi Muhammad, mu kata ginilah Muhammad, belalah dia kata mu bukan rasul pun. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Mu prakak mu royak tak apalah kita dua naik saksi depan Tuhan di akhirat esok. Ha, Nabi api bicara tu. Nabi tak ada royak lagu mana. Tak apa kita dua nanti nak kasih. Tak kasih depan atuh depan Tuhan akhirat esok. Tak ada mana, tak apalah. Ha, tu nak royak kata Nabi prakak jamin dia walaupun kita tak ada tengok dia, walaupun kita tak ada dengar mulut dia, tapi bila dia mengaku kata rasul, kita kena percaya. Ha, sebab sidik benar dia tu deh. Pas lagi pula sidik yang kedua pula, segi dia royak benda unik-unik tu he. Mati hidup semula. Okay. Lepas pada hidup ada timur baik, ada timur jahat. Tak kena je mengobong panah. Namanya orang pagi pada masa yang sangat luah. Tak ada ada bayangi melangi banyak arah. Tak kena pergi pulak timur menimai amal berat ke jahat teh ke jahat. Baik ke jahat teh, timur berat ke jahat teh ke berat ke bajik ke. Tuhai peroyak Nabi peroyak. Lepas pula dah pergi timur surat belah lekanan kiri. Tak kena pergi hipung di pada masa pada maukih. Tak kena jalan je motai sirok. Oh banyak tangga lagi lah. Nak pergi sapa seregon dengan akun. Habis tu kalau modal-modal sikit tak pada. Keri tak pada, tak pada. Tak pada modal sikit. Sepuluh tak nak pergi Mekah duit 200 kot. Eh bukan yasah. Bukan yasah. Padahal boleh kelek tu. Ingat dikajar ayah tak kelek berat patahnya mah. Ni nak tak kelek pun. Tak nak sore buk dah. Fa'inna safara ba'idun. Kan orang siapa yang sangat jauh. Tak kelek pas bila dah. Pas sidik selagi tak je. Ya tiga semua. Tak ingat deh. Soalan kita jiwi. Sidik mana kita ngaku segi segala rasul, ya istihar kata jadi rasul jadi nabi. Kita kena percaya tu. Sidik yang kedua, kita kena benar pula tetengah royak benar hukum akam. Nah, benar semaya wajib gapo lari aminum gapo zina gapo hidup mati kelik semua kena percaya. Pas sidik yang tiga, sidik yang tiga nyata lain tak bukan tu jimat. Kita kena percaya pula hak Nabi dia royak tikah laku hari dia. Kagi situ, kagi sini, kagi situ, kagi sini. Semua dia cerita benda hari hidup pe hari dia tu. Tak ada sakut dengan akhirat, tak ada sakut dengan apa. Cuma dia royak gapo kelakuan hari dia. Tak ada apa kita kena benar ya tak bahau juga. Pan Nabi bukan tagih kedai ya gitu nebe. Gi kedah deh. Nabi gi kedah, Nabi gi beli barang. Sampai puak kapi kata rasul namo gi kedah. Deh. Orang pai mahar mahazar rasul. Deh. Yaqulu apa namanya? Apita awai wayamsi nafil aswah. Rasul ke apa namo gi kedah.
rosok kapan nama makan minum aja kata. Ya tak ada orang nak tengok mana sampai buku kedai apa. Gi tak apa tapi jangan ralai. Jangan duk menghabis masa untuk akhirat. Nabi gi kedai. Minum gi mari tak ada apa eh. Ah, dah tu dia panggil hak hari yang Nabi ni. Kita kena percaya ya kecek gapo walau lolos sekalipun kena dengan diri kago. Atau kita ngaji lepas dah dah. Pamari malam ni sikit kita tengok sikit lagi lah. Ya katanya dan dali. Dan dali kata Nabi bersifat segala rasul bersifat dengan sidik ni manonyo dalilnyo. Ha, lalu ia kata sini dah. Dan dalil atas benar mereka itu atas bersifat dengan sidik lah segala rasul ni dan tidak dusta mereka itu. Dusta tu hal lazim dia. Manakala kita mengaku Allah Taala nak rasul bersifat dengan sidik mana benar, lazimlah dia tak dusta, tak pelawak. Ha tu lazim dia. Iyalah kita fikirlah, fikir dan kita telik dengan akal. Kita fikir lagi perlu telik dengan akal kita dengan halus-halusi. Nak win apa tembus kata segala rasul bersifat dengan benar. Mana kita telik? Jika mereka itu tidak benar. Ah, dan Nabi Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa tak benar lah. Dan dusta mereka itu, mereka tu kecek pelawak. Nak jadi lagu mana? Jawabnya, nascaya dusta pula khabar-khabar Allah Ta'ala. Berita-berita Tuhan tu, nampak pelawak belakang lah. Ah, dek buka berita Tuhan ni rasul-rasul duk royak. Tiba-tiba kalau rasul kecek pelawak. Jadi khabar berita Tuhan pun pelawak betul lah. Ah, dek. Dan apa nama ni? Akrano ia membenar mereka itu. Dek. Apa nama ni? Akrano ia membenarkan mereka itu dengan memberi mujizat-mujizat akan mereka itu. Jadi nak ayat atas Tuhan tu duk membenar segala rasul-rasul ni, gapo nak kita nak kata dia ni benar. Jadi rasul. Ialah ya Tuhan wi mukjizat. Sabik nabi-nabi semua tu ada mukjizat lah kalau. Nah, Nabi Musa mukjizat pam belah laut. Wa id faraqna bikumul bahra pam rembah belah dua belah lorong. Pas cuba kita gi rembah tukar kita, mana dah jadi? Nabi Yusuf ambil kayu pam pocok. Nah, tukar dia. Tubik pada he, lalu dah. Ngawah lima, ngawah topoh. Dan ngawah anggung, ngawah jabik. Makan. Sudah makan habis, cabut, pam jadi tukar. Ni mulai beradik-beradik yang deki ni. Tu mukjizat. Pada Nabi Muhammad ni banyak benar lah mukjizatnya. Okay. Pada Nabi Isa, mukjizat naik ke atas langit. Naik ke apa? Naik ke patubik. Nah, naik ke caruak. Dok, naik ke asak ya. Melalui ngawe ya kak Nabi Musa siapa nak mari edok gatung nyangi giso tinggal mek dok sore tinggal mami dok sore mek ya tak ada tawi dia tengok dia kasih nak naik langit tu siapa kelani tak ada turun tu gi engkau apa gi bukan ngacar wak bukan ngapa tu bepo gi dengan udara yang hak gi tu rasa tu he tu mukjizat belaka tu cuba kita gi gatung kat asap bila nak naik ya tepuk ah. Ha tu dia panggil mujizat. So tak ada roh. Mari dia kata ni. Hei Isa, perintah Allah Taala kau buat lagu ni. Nabi saja waktu na'am ya Allah. Dia tak kecek dah. Sebut kata perintah tu ya pe dah orang kelas ni. Gi nak gi tak ada kelik pak ni. Ha tu gua bila tu pada akhir zaman bunuh dajal. Sudah bunuh dajal bining pula dah. Pia nak ada bini tak tahulah. Turut syarat Nabi Muhammad bin Ismail Zuhat Samarit pun kita lalu dengar. Tak pakai syarat dia dah. Mati kita harus kubur Nabi Muhammad. Itu sebut tengok dari hadis. Sampai kata kubur tu kalau tengok dari hadis ni raya. Jadi tiga orang lah. Empat orang. Nabi Muhammad kita, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, pasal lagi Nabi Isa. Itu raudah Nabi tu dah. Apa nama? Apa kubur Nabi tu. Itu dah raya. Ada cerita dari hadis. Kalau tak silap kita akan 10 rupiah pada raya. Cara bak Nabi Isa. Akhir kita baca, akhir temu situ. Pak kita ada cara ni ke apa? Hak minggu marai. Duk cara, lajar. Lu pasum, ibu iblis, bawa dia Yahudi. Ha, tu boleh kenal lah, kata tu lajar. Lu pasum, kalau nak jadi ngaruk kita lah ni. Pak Yahudi tu, dia panggil, bawa dia. Yahudi tanya Nabi sendiri. Eh, dajar Rasulullah. Siapa dia yang anak adik kau mai mana? Nabi kata, dia tu daripada anak adik. Pak dia tu, terakumu. Ugamamu. Tu nunjuk orang nanya Nabi tu, orang Yahudi. Mek dia sama dia? Iblis. Ya, yang menikah dua tu, nikah cara adat-adat dia lah. Beranak, nyutubik, dajar. Kalau kita nak baca, baca lepas. Lepas, innaka hamidun majid tu, dah tak ingat lagi. Minggu mana, tanya, dah.
Tak nak sedap dua tu, tu kita paling saja nak tanya dah ahli. Saya tanya dah mak we. Tak sehat. Tak nak sedap lagi pak kelimuh je bemi. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Hadis sahih. Yang pertama minta jauh pada neraka jahannam, yang kedua minta jauh pada azab kubur, yang ketiga minta jauh pada petenuh hidup dan petenuh mati, yang keempat minta jauh pada petenuh kejahatan dajjal. Allah comelah, apa tak comel Nabi bawa, tak ada dah Nabi bawa ni cek benda bahaya kita jauh. Dah habis itu. Pak Nabi Muhammad ni banyak benarlah, tapi mujizat yang paling besar sekali tak lain tak bukan Al-Quran sampai kiamat. Ya tahbih. Mujizat air tu baik tangan Nabi, habis. Mujizat belah boleh, habis. Mujizat kijil boleh kecek wisalai Nabi, habis. Hukum apa wisalai Nabi, habis. Banyak Muhammad ni banyak. Nah, mujizat tu habis dia. Tapi habis tu awas santah dunia. Tapi hak tak habis, Al-Quran. Tu mujizat yang paling besar sekali. Hak wih Nabi Muhammad. Hak sambil kata sini, hak wih mujizat Nabi tu kata dia, menepati Tuhan berkata bagi hambaku. Maknanya seolah-olah apa nama inilah telah benar bagi hambaku. Wipak Nabi Musa kata, kamu cahaya tengok ni. Tengok orang dakwah Nabi. Hei Muhammad, aku berkata saya turunmu, tapi teramu belah boleh dulu. Belah boleh-boleh tak apa, aku nak cahaya. Belah belah boleh, belah boleh. Itu seolah mujizat wi Nabi belah boleh belah tu jatuh di Bukit Jabal Gubi sebutir, bukit mana sebutir lagi. Seolah supaya ternyata telah benarlah hamba aku mengaku Rasul tu. Tapi bukan tu yang kata dengan ayat Quran dah, seolah-olah lagu tu. Wi mujizat tu nak wi dia percaya kata ni telah benarlah hamba aku yang mengaku jadi Rasul. Itu mujizat tu dia panggil dalil tak? Dalil kata segala Rasul sifat dengan benar tu. Itu baik. Dan dusta. Dan dusta mujizat yang menepati mustahil, perman itu mustahil. Menepati perman dah. Supaya Tuhan kata seolah-olah inilah hamba ku yang benar, ini Rasul ku yang benar. Mustahil apa? Sebab apa? Kerana dilihat apa nama ni, sebenar berlaku mujizat mereka itu pada orang semasa lah bersama dengan mereka itu. Jadi kalau mujizat kita tak ada dengar dah, orang hok dengan Nabi lah. Dengan Nabi itu turun menurun sampai ke laning, kita boleh tahu. Mujizat dengan air itu baik, mujizat dengan wisalai rupu apa, mujizat dengan belah boleh. Semua tu kita boleh tahu dengan orang-orang yang bersama dengan Nabi turun menurun tabiin ulama sampai kita laning. Tak dapat yang kita boleh nak ingkar tak lah. Karena hal ini datang pada Tuhan, tunjuk wis diri. Seolah supaya terkata, inilah telah benar hamba aku. Bukan mustahil dah kata dia. Patu kita tahu kalau begitu, kita tahu tahu dengan khabar mutawatir sepenuh benar dah lah. Taliye mari. Apa bo edok cerita haro yak kayah dek ayah dek mari pada tubuh babda pada egi patu sapan Nabi juga. Pak kita ngaji abok ni. Hasil panggil biasa asal apa salsilah misuk susu gi. Sapa dek ni. Dek hang ngaji ayah lu ayah Yesu. Ayah su ngaji ngam Mekah hang atur alai sapa suka. Orang panggil mari tahu khabar guru-guru tabiin tu. Orang panggil supaya ngah tahu ngah sebenar dah. Supaya kita tengok mata kita dah seolah-olahnya. Sebab mari pada khabar mutawatir ni melalui daripada silsilah sore-sore mari hok orang alim ulama dan sebagainya. Kalau begitu tetaplah hati kita akan benar mereka itu dan tidak dusta. Kalau begitu curaklah segala rasul Nabi ni bersifat dengan sidik. Lagi pula tak dusta. Tak dusta orang panggil kalau lazim dia. Bila kecek kata rajah tu besar, tak halus. Itu orang panggil lazim dia. Kecek sumuk tu halus, tak besar. Tu lazim dia. Bila tengaku kata segala rasul Nabi ni bersifat dengan sidik arti benar. Tak dusta. Tak dusta pun wajib juga. Mengaku benar rasul ni wajib juga. Hak mustahil dusta di atas rasul tu. Dah habis itu. Lepas tu semula kita sambung pula sifat yang ketiga, iaitu kena kepada khuraya sifat yang kedua. Dan sifat bagi rasul ni amanah, kepercayaan. Wallahu alam. Patut ada gapo lagi.